보니까 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayasri. Halo semuanya. Jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat toko sepeda serba warna rainbow pastel. Yeay. Oh iya guys, ini makanya aku membuat video ini itu karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya dari Kak It's Amelia. Terima kasih Kak sudah request di channel aku. BTW maaf banget ya Kak, baru aku bikinin sekarang. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video aku setiap aku ngupload video. And jangan lupa video WPNJ, selamat menonton. Hai guys, jadi kita bakalan bikin toko sepeda gitu ya kan. Tapi aku juga nggak tahu di sini ada sepeda nggak sih. Di inventory aku coba cek. Ada ya guys, tuh ada. Tuh sekarang udah ada. Sebelumnya tuh aku belum ada, tapi setelah itu ada besoknya gitu loh. Nah, jadi ini ukurannya 12x12. Maaf ya guys, belibet. Nah, 12x12 ya sama aja sih kayak di sebelahnya ini ya kan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tuh ada bahan-bahannya batu bersinar, wol merah, wol kuning, wol lima, wol biru muda, wol magenta, kaca jendela. Abis itu apa lagi nih? Oke, ini sampai di inventory full. Nah, blok rumput, pintu akasia, dan beton putih. Jadi pertama ini kita pakai beton putih. Jadi aku tuh mau jelasin. Nah, itu tuh sebenarnya requestan dari Kak Ich Amelia itu udah lama. Kalau nggak salah itu sebelum bulan puasa gak sih ya? Kalau nggak salah tuh sebelum bulan puasa. Jadi kayak sudah lama lah ya menurut aku gitu loh. Nah, itu tuh aku sebenarnya nggak inget. Cuma ada yang ngingetin ya kan. Jadi kayak sudah lah ya, bikinin aja gitu. Jadi kayak aku tuh sebenarnya pengen bikin drama tapi males. Ya seperti itu lah ya kemungkinannya. Jadi kayak ya intinya gitu lah guys, aku males bikin drama. Karena apa? Karena bingung. Misalnya kalau ada yang salah udah di pertengahan gitu tuh males. Dulu aku pernah bikin drama kesalahan padahal itu udah sampai di akhir gitu kan. Nah itu tuh ya udah ulang lagi ya kan. Karena kalau gak sama mama itu kayak jadi gak seru aja gitu loh. Kayak hah, emang boleh seenggak seru itu? Oke, jadi ini kita langsung bikin aja ya guys. Ini aku udah selesai buat kasih lantainya. Sumpah sih serak bingit. Aku tuh mau minum tapi kayak males ya kan. Aku tuh cuma suka ngemil ya. Cuma suka ngemil gitu. Kayak jajanan aja sih aku perlu ini ya kan. Ya maklum namanya juga masih kecil pasti kayak butuhnya cuma jajan doang gitu loh. Asik. Oke guys, kita langsung lanjut bikin aja. Ini udah mulai gak sih? Oh udah ngerekord deh, astagfirullah. Oke, ini kita pertama kan udah dikasih lantai. Sekarang kita tinggal kasih pintu dulu nih. Pintunya aku pakainya pintu akasia. Karena wallnya kalau oranye itu bukan pastel atau pasta gitu loh. Jadi kayak menurut aku sih itu gak mudah ya. Jadi kayak yaudahlah gak usah dipakein. Tapi pintunya kok mudah gitu kan. Mudah banget, lebih mudah dari yang lain-lainnya. Pintunya tadi udah aku coba dan cocok juga akhirnya gitu loh. Jadi kayak ya udahlah pakai ini aja kali ya. Lagi pula kan aku juga gak pernah pakai pintu akasia atau pintu warna oranye gitu loh. Jadi kayak pakai ini aja gitu ya kan. Dan tuh lihat kan, cocok sih. Dan juga tuh ini kayak lucu gitu, ada gambar lopnya gitu. Jadi kayak imut, lucu, seperti kucing kiowo gitu. Happy kiowo. Lama gak bikin konten happy kiowo. Ya Allah. Sumpah waktu pas dulu tuh ngetrend tahu. Sekarang udah enggak. Kayak kemana sih hilangnya yang bikin enggak tetap happy kiowo gitu kan. Gak boleh nangis, tetap happy kiowo gitu ya.
tuh agak lain. Dulu tuh aku pernah bikin tren itu sih. Nah, tapi tuh sekarang udah enggak karena soundnya sudah hilang, guys. Kayak ish, apa sih, padahal kan aku baru cobain satu kali kan. Trennya itu ada dua kali, jadi aku baru bikin trennya tuh satu kali. Nah, aku tuh mau bikin tren yang kedua kali. Tapi itu munculnya waktu pas 2022 ya, guys. Jadi aku belum bikin video YouTube ya kan. Nah, itu tuh aku masih bocil juga. Nah, habis itu aku tuh mau bikin tren yang kedua itu udah di tahun 2023. Aku cari deh soundnya, baru keinget kan. Nama soundnya itu tetap Happy Kiowa gitu dulu. Nah, saya cari, kenapa tidak ada gitu kan. Katanya tuh sudah tidak ditemukan lagi. Kayak udah kadaluarsa apa ya, kayak makanan aja udah kadaluarsa gitu loh. Kayak emang bikin lagu tuh bisa kadaluarsa ya? Tapi setahu aku sih enggak gitu loh. Ya mungkin aja kan itu sudah dihapus sama pemilik soundnya, atau enggak tahu lah ya, ini gitu. Betapa kangennya dengan sound itu, tapi tidak terlalu kangen sih. Nah, ini aku kasih kaca dulu di bagian sini. Itu sebentar lagi udah mau selesai ya, guys. Oke. Habis itu kasih kaca tipis seperti biasa. Dan jangan lupa kasih lampu biar enggak kayak apa sih? Biar enggak di apa? Biar enggak gelap lah ini gitu. Oke. Sumpah nih sepi banget sih videonya, kayak enggak ada apa-apa. Mamaku kenapa diem? Mama. Astagfirullahalazim. Mama lama enggak muncul tahu. Cariin subscriber aku. Kenapa tidak muncul gitu ya kan. Banyak yang doain mama tahu. Katanya tuh mama cantik. Habis itu tuh mama aku tuh kayak apa, didoain kayak sehat selalu, salam kenal begitu loh. Tapi mama aku jarang muncul ya, guys. Jadi maaf banget ya, guys, karena mama aku tuh ya, kalau ibu rumah tangga kalian pasti tahu ya sibuknya seperti apa gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya pemalas ya kan. Wah, sumpah sih. Enggak terbayang-bayangkan banget kayak lagu terbayang-bayang kamu. Astagfirullah. Nah, udah jadi. Beta jangan lagi rokan yang ini ya, karena ini udah aku bikin sebelumnya ya, guys. Nah, udah jadi deh. Jangan lupa di rating ya, guys. Oke deh, guys. Gitu dulu ya video dari aku. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum. Besok video. Bye-bye semua.